Bisa dah nih bos. Ah coba dulu. Sudah ya? Bismillah. Eh, kakinya belum sepasang. Waduh. Nozzle-nya masih bagus, bos. Oke, bos. Kita cek lagi plunger-nya, bos. Kita tes plunger-nya. Karena nozzle-nya tadi bagus. Lemah. Iya. 6 sama 4 bos yang tidak bagus plunger-nya, yang lainnya agak-agak bagus tapi sudah layak ganti semua juga nih. Awas bang, awas. Nah kalau ciri-ciri plunger yang bagus bos seperti ini bos. Oke bos. Full gas biar aku yang ini. Nah begini bosku, kalau sudah hidup sekali sudah mudah dihidupkan ya. Ini tanda-tanda bahwa plunger tidak bagus, karena saat dites nozzle-nya masih bagus pengebutannya, saat dites plunger-nya di luar injektornya tekanannya sangat kecil ya. Jadi begitulah ciri-cirinya dan cara membedakannya bosku. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam otomotif.